KPG Prajabatan SM 3T bilang studi pendidikan bahasa Indonesia. Terbaik adalah Muhammad Jais SPD. Bidang studi pendidikan ekonomi. Terbaik Jumadi SPD. Bidang studi pendidikan fisika. Terbaik Rahmat Hidayat SPD. Bidang studi pendidikan geografi. Terbaik Andi Arif Rahman Jihad SPDKR. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Terbaik Nurlinda Alwi SPDKR. Bidang studi pendidikan matematika. Terbaik Husnul Khotimah SPDKR. Bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Negara Sulaiman SPDKR. Kita kelas nih, seandainya lulus alam-alam dia. Wisudawan terbaik PPG Prajabatan bersubsidi. Bidang studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan. Terbaik Namira Saiful SPDKR. Bidang studi Pendidikan Bahasa Inggris. Terbaik Wirayanti Hidayah SPDKR. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Terbaik Siti Humaira Hidayati SPDKR. Bidang studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Terbaik Andi Ihsan Wahyuni Amal SPDKR. Naik lagi wampa naik, Abrar. Rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh anggota senat yang telah hadir bersama-sama kita dalam acara wisuda dan disuruh alumni profesi kita, juga kepada para tamu undangan, para pimpinan asli satu, kemudian wakil dekan satu yang belum berpakaian jubah, kemudian ketua-ketua prodi, kemudian wanita, abak, para kesubak, para biro, semua hadir dalam memberikan semangat dan restu serta doa kepada alumni kita. Terima kasih atas kehadiran semuanya, para orang tua, pendamping, keluarga besar dari wisudawan-wisudawati yang telah menyempatkan hadir menyaksikan. Dengan ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin, rapat senat terbuka luar biasa Undang Senat Negeri Makassar dalam rangka yudisium dan wisuda program pendidikan profesi guru prajabatan bersubsidi dan program pendidikan profesi guru prajabatan sarjana mendidik di daerah wilayah terdepan, terluar dan tertinggal tahun akademik 2018-2019, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Rektor Universitas Negeri Makassar diikuti peserta prosesi meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.